Tumis timun campur jamur enak. Halo sobat masak, di video kali ini saya mau masak tumis timun. Oke, sebelum melanjutkan teman untuk menekan tombol like, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, oke, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tumis timun ini adalah yang pertama adalah timun secukupnya, kemudian jamur, ada bawang putih, bawang daun, cabai rawit, penyedap dan garam. Jadi kesimpulannya yaitu adalah cara membuat tumis timun yang kecil dan jamur yang enak. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, pertama-tama kita cuci dulu ya timunnya, kemudian kita potong sesuai ukuran untuk pembuatan tumis timun campuran kecil yang enak tersebut. Kemudian kita potong ya menjadi belah 4 si timun tersebut, secukupnya saja untuk pemilihan timunnya, mau 3 mau 4 sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kita membuat sebuah bumbunya seperti garam, kemudian bawang putih, cabai rawit untuk kita haluskan. Kemudian kita haluskan bumbu tersebut, boleh menggunakan ulekan ataupun kalau punya blender juga gak apa-apa, tapi yang praktis saya memakai ulekan saja. Kemudian kita bersihkan dulu jamur tersebut dari kotoran, kemudian kita nantinya untuk kita cuci ya. Nah, jika sudah dibersihkan kotorannya, kita cuci jamur tersebut beserta dengan timunnya ya, sebersihnya saja. Kemudian kita potong daun bawang tersebut kecil-kecil ya, biar nambah nikmatnya. Kemudian kita potong juga jamur tersebut kecil-kecil beserta dengan timun beserta dengan potongan daun bawang yang tadi kita buat. Kemudian jika sudah, kita siapkan minyak goreng sampai matang terlebih dahulu. Jika sudah matang, kita masukkan juga bumbu masakannya untuk kita masak terlebih dahulu. Jika sudah matang, kemudian kita masukkan tumis timunnya tersebut beserta dengan jamurnya. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu biar matangnya merata ya kawan. Kemudian tambahkan penyedap biar lebih sedap, seperti micin ataupun masako ataupun penyedap yang lainnya juga boleh ya. Kemudian juga masukkan sebuah gula merah sesendok setengah sendok saja ya, biar agak kemanis-manisan. Kemudian aduk merata ya sampai matang. Nah, ini adalah hasil dari pembuat tumis timun campuran yang enak tersebut dan campur jamur tersebut. Terima kasih sudah menonton dan subscribe.